Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Galaxy Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Untuk saat ini KMP Portling 3 sedang melakukan bongkar muatan. Di area parkir dermaga terlihat kendaraan bersiap memasuki kapal. Tepat pukul 12.42 menit bongkaran KMP Portling 3 unit bus Jamri Royal Class tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung. Tepat pukul 12.53 menit pembayaran dengan KMP Portling 3 unit bus Sari Mustika tujuan Jambi keberangkatan dari Pati. Sari Mustika berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit bus Damri Royal Class tujuan Lampung. Diikuti unit bus pariwisata Revenda tujuan Palembang. Remaja Elegan Sejahtera. Diikuti unit kedua remaja bus pariwisata tujuan Palembang. Diikuti unit ketiga bus pariwisata remaja tujuan Palembang berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Palala Eco 4 dengan julukan Tayo Rebon. Mana nih? Kecilan bang. Ya bang. Keberangkatan dari Karawang tujuan Mayakobo. Palala Eco 4 Tayo Rebon. Diikuti unit NPM Pentasa 25 dengan julukan Manjo dengan sang kapten Bang John. Trip ketiga NPM, dua unit NPM udah berlayar duluan. Hari ini NPM memberangkatkan 12 unit menuju Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 35 dengan julukan Balero Mumbunta dengan sang kapten Pak Edi Pinang. Trip keempat NPM keberangkatan dari Pondok Pinang berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Chip Cucu. Komono. Cucunya maju dengan sang kapten
Kabupaten Pak Bono di Balai Kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. Hari ini ANS memberangkatkan 9 unit menuju Sumbar. ANS Chip berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 53 dengan julukan Tomboy. Andi, sang kapten Bang Andi di Balai Kemudi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi, dari Depok. NPM Perkasa 53 Tomboy. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Lankan dengan sang kapten Bang Anumenan di Balai Kemudian. Trip kedua ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. ANS Lankan Duang berlayar dengan KMP Portling 3. Trip kedua ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 31 dengan julukan Fantastic dengan sang kapten Bang Robi Karit. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Perkasa 31 Fantastic berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti trip kedua Palala E05 dengan julukan Mr. Alwi Saprini. Palala E05 dengan sang kapten Bang An Kayo. Trip kedua Palala keberangkatan dari Karawang tujuan Payakumbuh. Palala E05 Mr. Alwi Sofridi berlayar dengan KMP Portling 3. Trip kedua Palala. Hari ini Palala memberangkatkan 2 unit menuju Sumbar. Tepat pukul 14:02 bongkaran KMP Sebuku. Unit bus Indotrans tujuan Blitar Solo. Indotrans Handoyo Group. Bang. Tepat pukul 14:11 pelayaran dengan KMP Sebuku. Unit bus Gumarang Jaya Novin 5 keberangkatan dari Ciawi Bogor tujuan Lubuk Basuk berlayar dengan KMP Sebuku Gumarang Jaya Novin 5. Hari ini Gumarang memberangkatkan 1 unit menuju Sumbar. Selanjutnya diikuti NPM Perkasa 79 dengan julukan Excellent dengan sang kapten Bang Mulyadi di Balai Kemudi. Trip ke 7 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Perkasa 79 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Sebuku Excellent. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 65 dengan julukan Sejatan. Terul dengan sang kapten Bang Rima Lua digantikan Bang Ben. Bang. Trip ke 8 NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Perkasa 65 Sultan Kelas. Diikuti unit Sembodo SS-02 keberangkatan dari Pulau Gebang. Hari ini Sembodo memberangkatkan 1 unit menuju Sumbar.
Komodo SE-902 berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit MPF berkansa 49. Ketilan bang. MPF berkansa 49 dengan julukan Style dengan sang kapten Bang Penny Iqbal di balik kemudi. Trip ke 9 NPM keberangkatan dari Depok. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit NPM Prikansa 68 dengan julukan Mr. Marsa dengan sang kapten Pak Reza, Bang Elvis di balik kemudi. Bang Elvis. Trip ke 10 NPM keberangkatan dari Bekasi. Hari ini NPM memberangkatkan 12 unit M7-48 eksekutif kelas 4 Sultan kelas. NPM berkata 68 Sultan kelas Mr. Marsa terlayar dengan KMP Sebuku. Diikuti unit bus pariwisata CK Cipta Karunia tujuan Lampung. Cipta Karunia berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Sahabat Prima Abadi tujuan Jambi. Sahabat berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Gondo Basaga dengan sang kapten Pait Pari di posisi kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS Gondo Basaga berlayar dengan KMP Sebuku. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kian Santang dengan sang kapten Bang Sap di balik kemudi. Bang Sap. ANS Kian Santang dengan sang kapten Bang Sap. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi. Berlayar dengan KMP Sebuku Kian Santang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Si Bungsu dengan sang kapten Andi di balik kemudi. Trip kelima ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Si Bungsu berlayar dengan KMP Sebuku. Selamat berlayar. Tepat pukul 15.19 bongkaran KMP Legundi.
Unit medium Pandawa 87. Unit pariwisata Pandawa 87. Selanjutnya diikuti unit kedua Pandawa 87. Unit pariwisata medium bus. Pandawa 87. Ikuti unit bisnis pariwisata medium bus. Selanjutnya diikuti unit bus Laksmi Langgang tujuan Ponorogo, keberangkatan dari Pekanbaru. Laksmi Langgang tepat pukul 15:30, pelayaran dengan KMP Legundi. Unit bus MPM dengan tujuan Fortuna dengan sang kapten Bastile. Bang, trip pertama MPM keberangkatan dari Bekasi. MPM Fortuna hari ini MPM memberangkatkan 4 unit menuju Sumbar. MPM Fortuna berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 72 dengan julukan No Comment dengan sang kapten Bang Gindo, langsung di balik kemudi. Dan trip ke 11 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Perkansa 72 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi. No Comment. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Paskowis, Pura Asli Kota Wisata dengan kapten Bang Ade. Ade, Bang Ade di balik kemudi. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS Paskowis berlayar dengan KMP Legundi. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Mikaela dengan sang kapten Bangantu Dubali Bunyi. Mantap, tidak mantap. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bogor. MPM Mikaela berlayar dengan KMP Legundi. Trip kedua MPM. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 15 dengan julukan Krezegwet dengan sang kapten Bang Kawe. Trip ke 12 NPM keberangkatan dari Bandung. Trip terakhir NPM, NPM Perkansa 15 Krezegwet berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit Sinar Depo SD004 dengan kapten Bang Doni di balik kemudi. Keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam. Sinar Depo SD004 berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sensation dengan sang kapten Pak Encameh di balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung.
HNS Sensation berlayar dengan KMP Legundi. Ship ke-7 HNS keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Bintang Sinetron dengan Sang Kapten Bagepeng di balik kemudi. Bang! Mantap! MPM Bintang Sinetron dengan Sang Kapten Bagepeng di balik kemudi. Tip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Legundi. Diikuti unit bus Putra Raplesia 038 dengan julukan Dava Junior. Tujuan Bengkulu. Putra Raplesia 038 berlayar dengan KMP Legundi Dava Junior. Hey bang. Tujuan Bengkulu. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Dulur dengan Kapten Bang Henry di balik kemudi. Bang Henry di balik kemudi. Trip ke-4 MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Kadulur berlayar dengan KMP Legundi. 4-4-nya dalam KMP Legundi MPM. Selamat berlayar. Tepat pukul 16:45 pembongkaran KMP Jatra 3 unit bus Adek Trans berangkatan dari Pekanbaru tujuan Surabaya. Adek Trans. Diikuti unit bus Aneka Jaya tujuan Pacitan keberangkatan dari Pekanbaru Aneka Jaya. Tepat pukul 16:54 pelayaran dengan KMP Jatra 3 unit bus Pariwisata Dem Holiday. Dua unit bus Dem Holiday berlayar dengan KMP Jatra 3 tujuan Palembang. Dem Holiday. Selanjutnya unit kedua bis Pariwisata Dem Holiday tujuan Palembang. Layar dengan KMP Jatra 3 Dem Holiday. Ini jarang-jarang ketemu nih truknya. Ikuti unit kedua Sinar Depo tujuan Pagar Alam.
diikuti unit HNS dengan julukan Sayonara dengan sang kapten Pak Ilar di Wali Kemudi. Trip ke-8 HNS keberangkatan dari Bandung. HNS Sayonara berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit bus Kramat Jati tujuan Palembang, keberangkatan dari Bekasi. Kramat Jati berlayar dengan KMP Jatra 3. Trip pertama Kramat Jati.